Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu nazim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Zat yang telah memberikan pada kita kesempatan, Allah Ta'ala pula memberikan pada kita hidayah dan taufik hingga kita bisa hadir melaksanakan Jumatan di rumah Allah ini. Kita berharap kepada Allah kiranya perjuangan kita untuk mempertahankan hidayah dan taufik hingga ajal menjemput kita. Mengapa? Karena salah satu pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekalian ini mati kecuali kamu secara formal sebagai seorang muslim, secara hakiki bahwa kita berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga perjuangan hidup kita pada dasarnya adalah bagaimana anugerah hidayah berupa kita sebagai seorang muslim, kemudian Allah memberikan kepada kita, memberikan kepada kita taufik, kekuatan kita untuk menaatinya. Kita berharap dua anugerah tersebut itu Allah tetap pelihara. Karena apa artinya ketika Allah turunkan kepada kita hidayah tanpa diiringi taufiknya, tanpa diiringi kekuatannya, maka secara formal akhirnya kita menjadi muslim, tetapi pada hakikatnya kita tidak bisa melaksanakan syariat Islam, baik secara individual, terlebih-lebih pada konteks yang lebih luas, di keluarga, di masyarakat, pada hukum politik dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, beberapa ayat Allah mengingatkan kita, wa alaisal insana illa masaha, dan tidaklah seseorang itu mendapatkan kelak di yaumil akhir nanti kecuali apa saja yang ia telah upayakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah pun, artinya kebaikan-kebaikan yang akal fikiran kita tidak bisa mendefinisikan atau bahkan tidak bisa mengidentifikasinya, seperti siratan hati kita, niat kebaikan kita, itu agak susah, bukan agak susah, itu tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa kita fikirkan. Maka Allah yang akan membalasnya. Sebaliknya pula, ketika kita berbuat keburukan sebesar biji zarah pun, maka Allah pula yang akan membalasnya, dan kita akan melihat pembalasan kebaikan dan keburukan atas diri kita. Hadirin rahimakumullah, dua ayat itu menunjukkan bahwa ketika kita kembali kepada Allah, pada hakikatnya kita adalah menjadi makhluk, kembali menjadi makhluk yang individual. Karena pertanggungjawaban kepada Allah adalah pertanggungjawaban individual. Jangan berpikir, jangan mengira bahwa ketika kelak kita wafat, sejuta umat mendoakan kita, kemudian kita akan masuk surga begitu saja dengan sejuta doa dari umat.
Jangan berpikir bahwa yang nama tangisan kehilangan dari istri kita dan anak kita, cucu kita, karib kerabat kita, atas kebaikan kita, doa-doa mereka yang begitu tulus kemudian bisa mengantarkan kita kepada ke surga Allah dengan tidak memperhatikan yang namanya beragam dosa kita kepada Allah dan kepada sesama. Disinilah hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya setiap kita memiliki satu kendali pada diri kita di dalam kehidupan. Ketika kita di dunia, kita sakit, kita masih bisa ditolong. Kita masih bisa ditengok oleh anak kita. Kita masih bisa dirawat oleh istri kita terkasih. Kita masih bisa dirawat oleh jamaah. Tetapi ketika kita nanti di hadapan Allah, sudah tidak ada lagi kecuali apa yang kita tanam. Ketika amal salihnya banyak, maka itulah yang akan menolong kita. Kita tidak tahu, misalnya ini ilustrasinya, kita tidak tahu ketika kita memakan pedas betapa nikmatnya cengek yang begitu pedas kita nikmati. Tetapi suatu saat pada kondisi tertentu, ternyata pedasnya cengek itu membuat kita, membuat asam lambung kita naik, kemudian kita terkena diare dan lain sebagainya seperti itu. Artinya bahwa yang namanya kenikmatan dan penderitaan Allah turunkan secara bersamaan. Pada cengek, pada cabai rawit itu ada kadar kenikmatannya, juga ada efek bagi orang tertentu, misalnya untuk terkena diare. Jadi Allah turunkan yang namanya pada cengek secara bersamaan, yang namanya penderitaan dengan kenikmatan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, bahwa yang namanya dambaan kita kepada istri kita dulu, ketika kita menikah, maka secara bersamaan pula yang namanya kebahagiaan dan penderitaan ketika kita memilih istri kita saat ini, Allah turunkan secara bersama. Ketika kita berharap lahirnya anak, ketika anak kita lahir, maka kembali kebahagiaan dan penderitaan, yang namanya rasa suka, yang namanya duka, yang namanya musibah, yang namanya anugerah, Allah turunkan pula secara bersamaan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi Allah turunkan secara bersamaan yang namanya kesulitan dengan kemudahan. Bukan kesulitan dulu kemudian datang kemudahan. Allah turunkan secara bersamaan. Persoalannya adalah ketika kita terlena pada satu kemudahan, kita lupa bahwa suatu saat pun kita akan mengalami yang namanya kesulitan. Ketika Allah turunkan sakit dan sehat itu secara bersamaan, seringkali kita lupa yang namanya sakit suatu saat akan datang, sehingga kita terlena pada saat ketika kita mengalami kesehatan. Ketika kita luang waktu, kita mengabaikannya, suatu saat kita akan mengalami yang namanya kesempitan pada waktu. Disinilah hadirin rahimakumullah, beragam pengalaman kehidupan yang itu semua membutuhkan yang namanya pengendalian ada pada diri kita. Akhirnya, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kita di dalam kebaikan, itu menjadi prinsip pertama yang harus kita bangun di dalam diri kita. Akhirnya kita sudah tidak peduli, kita tidak peduli lagi kepada kiri dan kanan kita. Akhirnya kita akan sampai pada satu kematangan rohani bagi kita ketika akhirnya kita tidak lagi melihat banyak keluar diri kita. Kita akan banyak melihat ke dalam diri kita. Kita tidak akan lagi banyak mengevaluasi orang lain, tetapi kita akan banyak mengevaluasi diri kita.
Kita tidak akan lagi yang namanya si telunjuk ini menuduh orang lain ahli bid'ah, kamu enggak benar ibadahnya dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, kita akan lebih banyak menilai diri kita. Berapa banyak yang namanya bid'ah-bid'ah misalnya berkaitan dengan tauhid itu kita lakukan. Berapa banyak yang namanya sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Disitulah yang namanya puncak dari kematangan ruhani seseorang. Ketika fastabiqul khairat kita lakukan, ketika kita semuanya berlomba-lomba di dalam kebaikan, maka ketika sampai pada puncak kematangan ruhani, disitulah kita Allah anugerahkan yang namanya gairah untuk kita senantiasa melakukan kebaikan. Disitulah yang namanya gairah Allah berikan kepada kita yang namanya gairah kita untuk melakukan ibadah itu Allah kuatkan. Seperti itu. Terlebih-lebih hadirin rahimakumullah, seringkali kita tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kita dikuatkan keinginan sehingga apapun yang kita inginkan kita kejar. Tetapi apakah semua keinginan itu adalah kita butuhkan? Di situ hadirin rahimakumullah. Afara'aita takhadha, apakah kamu sekalian, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah kamu tidak memperhatikan manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ternyata pada diri kita ada yang sisi lain pada manusia itu yang disebut dengan hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu abstrak sekali. Ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, ketika kita merasa saleh, itu adalah bagian dari hawa nafsu. Ketika kita merasa kecil, ketika kita merasa kerdil, itu pun adalah bagian dari hawa nafsu. Maka akhirnya, ketika hawa nafsu kita tidak terkendali, kita melihat yang namanya bagaimana yang namanya contoh Fir'aun. Bagaimana contoh Qarun. Bagaimana Fir'aun ketika mengatakan anna rabbukum al-a'la, aku adalah Rabb kamu yang maha tinggi. Ketika Qarun mengatakan hadza min indi, semua kekayaannya itu adalah hasil kerja kerasnya, kurang lebih seperti itu. Di situ kendali diri itu menjadi hilang akhirnya. Karena apa? Karena buah dari kendali diri adalah ada kesadaran bahwasanya Allah itu ada. Ketika kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, maka kan kita berharap bahwa yang namanya Allah itu membalas beragam kebaikan kita. Ketika kita matang secara ruhani, artinya kita matang kesadaran eksistensi kita, eksistensi kehambaan kita. Bahwa ketika kita datang kepada Allah Ta'ala, akhirnya tidak berlaku tuh yang namanya nasab. Tidak berlaku tuh yang namanya seberapa banyak kendaraan kita. Tidak berlaku tuh yang namanya seberapa banyak yang namanya gelar kita. Seberapa tenar kita. Dan lain sebagainya. Tetap yang namanya amal saleh nanti yang dihitung di hadapan Allah Ta'ala. Ketika kita sadar pada eksistensi diri kita, akhirnya takwa itu akan kita kejar. Karena kita sadar benar, inna akramakum indallahi attaqakum. Bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, di antara kita, di hadapan Allah, itu adalah tiada yang lain. Itu adalah mereka yang paling bertakwa. Akhirnya apa? Prestasi yang ingin kita kejar, prestasi yang harus kita kejar adalah prestasi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah hadirin rahimakumullah, betapa penting yang namanya kendali diri. Karena ujung-ujungnya kendali diri itu adalah kita berharap Allah anugerahkan kepada kita kesadaran eksistensial kita. Kita berharap kepada Allah, kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba di dalam kebajikan. Kemudian yang ketiga itu adalah dari kendali diri itu adalah kita berharap kita kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengejar yang namanya ketakwaan.
Akhirnya apa hadirin sekalian? Tidaklah berarti bahwa ketika kita berharap ketakwaan, ketika kita mengejar ketakwaan, bahwa yang namanya dunia itu kita tinggalkan. Kita belajar dari Qarun. Ketika ia mengatakan hadza min indi, dia lupa bahwa yang namanya kekuatan semata-mata itu dari Allah Ta'ala. Ia lupa bahwa yang namanya beragam kemudahan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Ia lupa bahwa yang namanya anugerah kekayaan itu adalah dari Allah Ta'ala. Kita belajar dari Fir'aun yang ia lupa bahwa yang namanya kekuasaan itu adalah pada dasarnya itu adalah dari Allah Ta'ala. Kita belajar dari kesadaran eksistensial seorang Sulaiman yang ia mengatakan bahwa apapun yang ia peroleh berupa kekuasaan, berupa kekayaan, berupa istri yang banyak di dalam tarikh, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah anugerah dari Allah Tuhanku. Jadi kesadaran bahwa yang namanya Allah senantiasa bersama dengan kita, disitulah buah dari pengendalian diri kita. Barakallahu li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal hadurun, usikum wa nafsi bi taqwallah, fattaqullaha na'alakum tuflihun. Hadirin rahimakumullah, tetapi sebaliknya, ketika kendali diri, di dalam diri kita ada yang namanya hawa nafsu tidak terkendali, ekstrimnya menjadi Qarun, ekstrimnya menjadi Fir'aun, maka yang paling rendah itu adalah ketika kita berputus asa. Ketika kita berputus asa dengan beragam pengalaman yang terjadi pada diri kita. Bahwa yang namanya anugerah dan musibah kepada setiap individu itu sudah ditetapkan. Sudah ada pada ketetapan dan takdir dari Allah Ta'ala untuk kita. Jadi akhirnya setiap kita itu sudah di dalam qada dan qadarnya. Akhirnya menjadi sia-sialah yang namanya diri kita membandingkan dengan orang lain. Akhirnya menjadi kesia-siaan. Ketika kita iri dengan rizki yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Kita hanya melihat yang namanya aspek lahiriahnya. Kita tidak melihat yang namanya aspek dalamnya. Kita melihat orang lain itu tampak bahagia pada aspek luar dengan bergelimang materinya. Kita tidak tahu apakah dia benar yang namanya dia mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Apakah kebahagiaannya berupa kebahagiaan materialis semata? Seperti seorang Qarun? Apakah juga kebahagiaan itu adalah kebahagiaan atas anugerah Allah Ta'ala? Seperti seorang Sulaiman yang ia menyebut hadza min fadli rabbi. Am ashkur au am akfur. Ini semua adalah anugerah dari Allah Tuhanku. Apakah saya ini bisa bersyukur ataukah saya ini kufur? Jadi dengan demikian hadirin rahimakumullah, bahwa kesadaran bahwa yang namanya anugerah dan musibah Allah turunkan bersama-sama itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Allah kita libatkan di dalam kehidupan kita itu menjadi penting dan perlu pada wilayah psikologi. Karena apa? Karena Allah lah yang namanya yang bisa pada hakikatnya itu memberikan solusi atas hidup kita. Jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya barang siapa yang membangun hubungan intens dengan Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar, jalan kemudahan dari berbagai persoalan hidup. Kemudian Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki tidak hanya rezeki yang aspek lahiriah, tetapi rezeki yang namanya ruhaniah. Kita ditimpa yang namanya musibah habis-habisan seperti itu, tetapi ternyata ketika rizki ruhani Allah anugerahkan kepada kita, kita tidak sampai yang namanya melupakan Allah.
Bagaimana yang namanya seorang nabi yang ia dihimpit dengan yang namanya penyakit yang begitu luar biasa, tetapi ia tetap berdoa kepada Allah, "Anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin." Engkau ya Allah, ya Allah. Akhirnya belajar dari dia, belajar dari sang nabi tersebut, bahwa yang namanya ia berdoa kepada Allah, "Anni massaniya dur." Ya Allah, saya ditimpa yang sakit ini. Ya Allah, saya ditimpa dengan musibah ini. Saya ditimpa dengan beragam musibah yang begitu pahit ini. Wa anta arhamur rahimin. Ternyata engkau lah ya Allah yang Maha Pengasih di atas semua pengasih. Hanya seringkali kita tidak sabar. Seringkali bahwa yang namanya kita lupa bahwa yang namanya proses itu harus dijalani. Maka secara psikologi bahwa ketika kita menerima musibah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebuah penerimaan. Kita terima yang namanya musibah itu, karena itu adalah bagian dari qada dan qadar dari Allah Ta'ala. Yang kedua, sudah barang tentu bahwa kita berharap kepada Allah, kiranya Allah mengangkat yang namanya musibah ini. Jadi akhirnya apa kesimpulannya hadirin? Yang namanya miskin itu baik. Karena dengan miskin itu kita bisa berharap terus-terusan kepada Allah. Kita menjadi sadar bahwa Maha Kaya itu adalah Allah. Kaya juga itu baik. Baiknya di mana? Karena baiknya ketika kita bisa memberikan banyak sedekah, infak, zakat dan sebagainya kepada sesama. Sehat itu baik. Karena banyak yang namanya amal-amal yang membutuhkan yang namanya fisik yang sehat. Sakit itu juga baik. Karena apa? Dengan sakit kita bisa menghisab diri. Kita bisa menilai diri. Dengan sakit itu kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Bahwa segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Ini adalah inti dari manusia ketika terkendali yang namanya dirinya. Bahwa ternyata ada yang namanya Allah. Jadi akhirnya apa? Hadirin rahimakumullah, bahwa bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Dalam bahasa umum, biarkan yang namanya Allah memberikan musibah kepada kita, selama Allah yang menolongnya, selama Allah yang menjaga iman kita. Biarkan yang namanya pula yang Allah memberikan anugerah kepada kita, selama Allah tidak menjadikan kita menjadi Qarun atau menjadi Fir'aun. Tetapi Allah memberikan anugerah kepada kita, kita berharap bahwa yang namanya kesyukuran tetap ada pada diri kita. Kesyukuran tidak hanya menjadi anugerah saat kita bergelimang harta, sehat dan seterusnya. Tetapi juga kesyukuran manakala ada musibah, manakala kita menderita, kita juga bersyukur. Karena disitulah yang namanya Allah menghapus dosa-dosa kita. Ketika Allah memberikan kesempatan pada kita untuk menghisab, untuk menilai diri kita. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah, akhirnya mudah-mudahan tausiah pengingat diri ini juga menjadi bermanfaat untuk hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kita, anugerah kesadaran, anugerah kebersamaan, anugerah bahwa yang betapa penting yang namanya kita melibatkan Allah di dalam kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rabbana ufir lana udhunubana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.